Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama Aceh Bicara. Saya Muhammad Sui Hamid lebih kurang 60 menit ke depan akan memandu acara ini. Dan tema kita hari ini terkait dengan uh, keberadaan pencalonan atau pemimpin Aceh masa depan atau Aceh uh, atau Gubernur Aceh seperti apa nantinya. Nah saudara kita tahu bahwa tahapan penyelenggaraan pilkada Aceh sedang berlangsung saat ini. Dan e, sejumlah partai politik mulai membuka pendaftaran e, bakal calon e, kepala daerah, baik pada level gubernur maupun bupati dan wali kota. Lalu, bagaimana para partai politik ini memastikan bahwa calon yang diusung adalah memiliki e, visi dan misi yang selaras, atau sejalan dengan kebutuhan pembangunan Aceh ke depan? Demikian juga pada level gubernur sejumlah. E, Uh, partai sudah membuka pendaftarannya dan sejauh ini memang tidak terlihat ada yang uh, lebih banyak mendaftar ketimbang di daerah kabupaten kota lalu apakah ini mengindikasikan uh, mungkin calon-calon yang uh, akan mendaftar itu juga uh, perlu hitung-hitungan politik sehingga ketika mereka mendaftar memang harus memastikan potensi kemenangannya lebih besar ya demikiannya demikian juga dari jalur independen sejumlah uh, bakal calon juga sudah mulai mendaftar terutama pada level kabupaten kota. Namun untuk uh, level gubernur terlihat sejauh ini, di mana pendaftaran yang semestinya ditutup uh, kemarin uh, kelihatannya belum ada. Lalu bagaimana tenis selanjutnya seperti apa? Nanti kita akan berbincang bersama narasumber yang sudah hadir di studio dari Aceh Di studio telah hadir yang pertama ada, ada Bang Akmal Afzal, yang merupakan pengamat politik dan juga uh, Komisioner KIP Aceh uh, sebelumnya, Assalamualaikum, Bang Akmal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga, saudara kita uh, menunggu kehadiran ada Iqbal Ahmadi yang merupakan direktur parameter institut, dan kita juga tersambung melalui uh, media Zoom bersama jubir Partai Aceh, Bang Nur Zahri Assalamualaikum, <tuh>. Bang Nur Zahri. Oke, okay, baik. Uh, pemirsa kelihatannya tim teknisi kami masih sedang mencoba untuk uh, mengkoneksikan kepada Bang Nur Zahri. Baik, saya ke uh, Bang Akmal. Uh, ini Bang Akmal, menarik nih memperhatikan uh, Pilkada yang akan dihelat pada 27 November nantinya. Benar. Sejauh ini kalau kita bicara potensi atau kandidat-kandidat yang bermunculan, kira-kira sejauh mana kita punya harapan bahwa calon-calon ini insya Allah mampu memberikan yang terbaik untuk Aceh di masa yang akan datang. Idealnya pertanyaan adalah, ada nggak calon-calon yang akan tampil dan layak dijual kepada publik? Oke, okay, itu bahasa kondisi lain. Kondisi hari dia. ini, uh, selain daripada Muzakir Manaf dari Partai Aceh yang telah secara pulgar menyatakan diri hmm. untuk maju sebagai calon gubernur, Uh, yang lain walaupun punya nama besar uh, Hanya kita lihat berani untuk pada posisi Aceh 2 Tidak Dan untuk satu Tidak untuk satu Dan ini yang sebenarnya sedang seksi dibicara oleh banyak masyarakat Padahal pemilu yang sedang dalam tahapan ini Tidak ada lagi kata untuk bersembunyi di balik Apapun, mm -hmm. karena saatnya ketentuan baku dalam perundang-undangan itu syarat yang formal. Eh, kendati itu tidak mengikat bahwa calon itu harus mengenal dan dikenal oleh masyarakat. Mm -hmm. Sekarang bagaimana dikenal oleh masyarakat calon saja belum ada. Oke. Okay. Uh, bahkan yang mirip seperti disebut bang Akmal, ini pada level gubernur ya. Yeah yang dulu sempat partai-partai e, di mana calon itu berada dan berkeinginan untuk maju, justru merapat ya untuk mendukung Muale misalnya. E, ada beberapa partai. Apa yang Anda baca? Apakah partai-partai sebenarnya juga sadar dari awal, agak sulit untuk menembus level politik yang ada saat ini? Apapun sah-sah saja. Hmm. Bahwa dalam politik amat dinamis. Belajar dari politik nasional bahwa penetapan calon presiden dengan wakil presiden itu juga, ketika berbicara, siapa yang akan dipasang dengan Anies, siapa yang akan dipasang dengan Ganjar, siapa yang akan mendampingi Prabowo, itu juga akan terjadi dinamika yang cukup uh, melelahkan, hmm. tapi untuk Indonesia satu. Itu tidak ada, la raibafih, tidak ada keraguan lagi padanya. Yaitu PDIP mengajukan Ganjar, yang CS-nya dengan Perindo dan P3. Uh, Anies yang diajukan oleh Nasdem PKS, uh, sudah baku mengajukan uh, apa Anies, Nasdem dengan PKS. Kemudian Prabowo dengan uh, partai koalisi besarnya sudah baku mengajukan Prabowo, artinya tiga nama besar ini sudah mengkristal menjadi calon Indonesia satu, mm -hmm. hanya saja detik-detik terakhir baru tuntas persoalan wakil. Oke, okay. ironinya Aceh kalau ingin belajar dari kasus nasional, idealnya partai-partai besar itu sudah mulai mengekspos siapa calon-calon Aceh satu, kendati nanti pada Proses menjelang pendaftaran di akhir Agustus, ya kan? Mereka bermanuver. Mm. Ternyata partai ini yang mengusulkan nomor satu bersedia pada posisi nomor dua. Oh partai ini yang diam-diam ternyata ber siap untuk menjadi nomor satu. Nama-nama mm. ini harus beredar, mm. bukan Samia wa atau tunduk untuk berada pada posisi nomor urut dua pada satu orang yang bernama Muzakir Manaf. Oke. Okay. Walaupun sebenarnya komposisi kalau kita lihat kursi di DPR A saat ini itu sebenarnya memungkinkan muncul dua e, hingga tiga paslon untuk diusung oleh komposisi kursi yang ada di DPR saat ini. Benar sekali. Hmm. Kalau kita melihat yang dikuasai oleh e, partai Aceh kurang lebihlah 20 persen. Hmm. Tapi kan. 25 persen, tapi kan ada 70-80 persen. Yang berpeluang. Yang berpeluang dan kendati selain partai Aceh yang bisa mengusul pasangan calon mandiri, partai-partai hmm. besar lain seperti PKB, Nasdem, dan Golkar, itu kan hanya meminta tolong kepada partai-partai lain barang 2-3 orang lagi, kan gitu. Itu bisa mengusulkan pasangan calonnya sendiri. Hmm. Tapi justru sekarang... Uh Partai ini yang ikut mendaftar, ini ke sana. yang menjadi persoalan ah. bagi sebuah partai politik. Hal ini, hal yang lumrah, hal bermanuver, mm -mm. bahwa mereka seakan-akan uh, ingin berharap wakil, walau kendati pada endingnya nanti semua hal kadang-kadang di luar dugaan, mm -mm. tapi dalam edukasi publik ini sesuatu yang tidak lazim. Mm -mm bahwa semua partai yang punya harga diri yang punya nilai dan posisi bargaining yang cukup besar bagi masyarakat kok melet-let jadi wakil gitu. Hmm. Ada apa ini? Ada apa? Padahal orang melet-let jadi gubernur hmm. dapat posisi wakil. Hmm. Kalau begitu apa yang Anda baca dari eh, gerakan politik partai-partai ini? Apakah ada seperti yang kita singgung tadi, ada ketakutan oh. memang ini tidak mudah untuk mengalahkan seorang wali ada kita terang-terangan aja asumsi ya. yang berkembang kromatik hmm. bahwa efek domino dari pemilu uh, perbuar yang lalu itu cukup amat uh, membebani batin hmm. bukan hanya kepada peserta pemilu tapi kepada para Mm. Uh, pengelola partai karena mm. dia tidak mendaftar tapi pengelola partai juga melelahkan karena kos energi tenaga pikiran itu betul-betul dikuras yang membuat mereka sekarang cukup penuh perhitungan mm -mm. maka uh, dinamika ketakutan para uh, kader partai untuk maju itu disahuti mm -mm. oleh KPU RI dalam satu kali 24 jam belakangan ini mm -mm. yang satu versi mengatakan bahwa yang maju harus mundur yang terbaru ini bahwa yang terpilih enggak perlu mundur. Mm -mm. Cukup mengsiasati saja tidak ikut pelantikan. Mm -mm. Manuver politi partai politik di daerah-daerah ini bisa juga dibaca oleh petinggi-petinggi mereka secara nasional hingga uh, tidak tertutup kemungkinan bahwa orang-orang untuk memastikan uh, kontestasi pemilu ini diikuti oleh banyak calon, maka Calon-calon yang sudah terpilih belum dilantik ini hanya bermain siasat saja nanti. Waktu pelantikan tidak hadir biar untuk memastikan kalau dia nanti terpilih mundur enggak terpilih maka minta dilantik. Oke. Okay. Tapi ini tidak sehat. Tidak sehat kenapa? Masyarakat karena ini adalah perwakilan dan uh, uh, pimpinan dia untuk lima tahun ke depan mana mungkin bagaikan membeli karung, membeli kucing di dalam karung. Mm -hmm. Kita nggak mau kenal rekod calon itu hanya satu dua bulan terus kita pilih. Oke, okay. baik. Ini menarik bahwa ada penafsiran tadi dan ini coba dimainkan oleh calon-calon yang ada. Tapi kita coba sapa Bang Nur Zahri, sudah terhubung bersama kita. Assalamualaikum Bang Nur Zahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ada ustadz Akmal itu. Ya, Bang. Ini uh, masih kita, nih. Ada tunggu Akmal di sini. Ya, Bang Nurjari. ini kan partai aja sudah membuka pendaftaran uh, bakal calon yang mau diusung. Ya, ada pada level yeah. uh, gubernur dan juga bupati, wali kota. Nah, kalau kita bicara pada uh, level gubernur, nih, kira-kira ada berapa orang yang mendaftar, nih, Bang? Ya kebetulan Partai Aceh pada pilkada kali ini mengusung konsep yang uh, sedikit berbeda ya. Kalau sebelumnya mungkin kami dianggap sangat eksklusif, tapi kali ini kami um, membuka diri dengan lebih inklusif sehingga membuka sistem penjaringan bakal calon uh, dari level wakil gubernur, bupati wali kota, dan wakil bupati wakil wali kota. Nah hanya saja memang untuk level gubernur kita tidak membuka seleksi karena di internal partai Aceh itu dalam beberapa mekanisme pengambilan keputusan baik itu MUBES, RAPOR, kemudian juga RAPIN yang sudah dilakukan dari sejak tahun 2012 itu sudah final calon gubernurnya tunggal itu uh, mualim atau bisa mana Nah, sehingga ketika kita uh, masuk masa pilkada dan kemudian mengusung konsep uh, proses seleksi yang terbuka, uh, peluang yang kita buka itu hanya untuk posisi wakil gubernur, bupati, wali kota, wakil bupati -wakil dan wakil wali kota. Uh, dan sehingga sampai hari ini tidak ada satupun yang mendaftar sebagai calon gubernur karena memang kita tidak akan terima kalau daftarnya sebagai calon gubernur yang kita buka hanya sebagai wakil gubernur sehingga yang datang-datang mendaftar itu adalah posisinya sebagai calon wakil gubernur ya, untuk masalah. mendampingi Malik semuanya. Oke, okay. sorry bang Nurzari, kami agak kesulitan mendengarkan, ya. uh, ada problem teknis di studio kami yang tidak terhubung secara baik. Uh, baik nanti saya akan kembali ke bang nurzari mohon maaf ini ya. ada problem sedikit kami akan kembali ke bang nurzari sebentar lagi jadi kami tidak bisa mendengar suara cukup jelas baik bang Kemal mohon maaf tadi ada problem sehingga kita tidak bisa mendengarkan dengan jelas ini uh, saya tidak menangkap persis apa yang disampaikan oleh bang nurzari mungkin ada teknis ada problem teknis di internal sehingga tidak tersuarakan dengan baik nah sebenarnya kalau kita kembali ke lanjutan tadi, di antara nama-nama yang berpotensi uh, atau berpeluang sebenarnya untuk maju, dan itu mendapat uh, atensi publik, selain mualim tadi yang sudah masif dibicarakan oleh publik, ada siapa lagi sebenarnya yang cukup layak? Ketua-ketua partai itu adalah personal-personal yang sudah selesai dengan uji publiknya, mm -mm. dan ketokohan kepiguran mereka itu bukan barang asing, mm -mm. hanya saja persoalan hari ini yang belum terjawab tidak berani karena tidak percaya diri mm -mm. atau tidak berani takut kalah. Mm. Sementara masyarakat kan sudah tahu Halo. bahwa Golkar di bawah Bang Nurlif, Pan di bawah Bang Mawardi, mm -mm. Gerindra di bawah defat kemudian ada, Gol, apa, ada PKB Bang Irmawan. Ini kan partai-partai besar yang mereka punya sumber daya yang tidak diragukan. Mm -mm. Lantas hari ini kenapa mereka pagi-pagi semua berharap Wakil. dalam statement yang jelas di media berharap pada posisi Aceh 2 hmm. untuk mendampingi Mualim. Hmm -hmm. Oke, okay. ini ironis sebenarnya kita. Di awal-awal saya sempat membaca beberapa rilis media yang menyebutkan bahwa mereka cukup confident termasuk Bang Nasir Jamil misalnya hmm. untuk maju dalam kontestasi Pilkada ini. Tapi belakangan Uh, rasa-rasanya uh, atmosfer itu mulai tertutup bahwa hmm. tidak ada lagi minat yang terlalu banyak karena hmm. mungkin ada kesadaran bahwa agak susah memang hmm. untuk berlagak kali ini. Hmm. Pengamat dan pemerhati sering melihat bahwa efek domino dari pemilu legislatif kemarin itu memang amat berpengaruh. Hmm -mm. Dan pengaruhnya bukan hanya pada persoalan material, mm -mm. tapi juga pengaruh terhadap hasil pemilu. Mm -mm. Ketika orang mengait-ngaitkan bahwa um, mu'alim adalah partai pendukung uh, Prabowo. Prabowo. Ini kan semua orang akan berasumsi bahwa apa golden ticket mu'alim ini sudah di tangan. Mm. Sehingga kan semua orang pula, Beranggapan, ini menyekon mau sang. Agak susah <laughs> agak ya? bacut. Nah, kalau para politisi-politisi seperti ini dan semua berkeyakinan bahwa kalau bukan dengan mu'alim tak maju, lantas yang akan mendampingi mu'alim untuk menjadi sebuah kompetisi, siapa? Nanti kita akan jawab itu, Bang Mal. Menarik. Akankah mu'alim misalnya berlaga dengan kotak kosong? Benar. Sekali. Nanti saya akan ke situ. Saya sapa Pak nur dari dulu kelihatannya problem... Uh, teknisi sudah diperbaiki. Halo, Bang Nur Zahri Ya, halo. Oke, okay, ini suara saya sudah sangat clear. Tadi kelihatannya ada problem dengan studio kami sehingga tidak tersambung secara baik. Bang, sorry karena tadi hal penting saya tanyakan belum terdengar secara baik. Ini mungkin masih pertanyaan yang sama ya bisa oh, ya. dijawab uh, kembali. Bagaimana sejauh ini pendaftaran yang dibuka oleh Partai Aceh terkait dengan uh, bakal calon kepala daerah baik pada level gubernur maupun bupati wali kota Ya kali ini Partai Aceh kebetulan mengusung konsep yang inklusif yang terbuka ya untuk proses seleksi calon, bakal bakal calon untuk diajukan di pilkada 2024. Nah sehingga uh, kita bentuk uh, mekanisme seleksi silahkan siapa saja yang boleh mendaftar dengan latar belakang apapun hanya saja nih khusus yang dibuka itu hanya halo halo ya. oke bang Lalu, lanjut sore? Ya, clear clear. Lanjut. Oke, okay. hanya saja uh, posisi yang dibuka dalam proses seleksi di Partai Aceh hanya untuk posisi Wakil Gubernur, ya. kemudian Bupati, Walikota, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota. Nah, kenapa posisi Gubernur tidak di, uh, dibuka secara terbuka? Karena memang dalam beberapa mekanisme pengambilan keputusan Partai Aceh, baik itu Mubes. Rakor, rapim itu sudah memutuskan secara bulat untuk mengusung mualim sebagai calon gubernur tunggal. Mm -hmm. Nah, dan alhamdulillah ketentuan e, pemilu 2024 itu e, Partai Aceh memperoleh suara sehingga kursi jumlah kursi yang kami dapatkan adalah 20 kursi. Mm -hmm. Nah, jadi secara persyaratan Partai Aceh adalah satu-satunya partai yang punya cukup syarat untuk mengajukan bakal pasangan pasangan calon, sedangkan partai lain kan itu tidak ada satupun partai di hari ini di Aceh itu yang punya persyaratan yang cukup untuk mengajukan bakal pasangan calon sejumlah 15% persen jumlah suara ya lima partai itu. Nah sehingga proses seleksi yang kita buka. Memang tidak ada yang mendaftar sebagai calon gubernur karena kalau ada pun ya terpaksa kita tolak, udah, kan? karena okay. kita menjadi keputusan. Jadi yang mendaftar hanya sebagai wakil uh, gubernur. Mm -mm. Dan nah, sejauh ini, Bang Nurzari, kita, uh, yang kami dengar bahwa ya? menariknya bahwa sejumlah ketua-ketua partai politik yang sebenarnya juga dominan dan berpeluang untuk maju sebagai calon gubernur justru mendaftar sebagai Calon Wakil Gubernur via Partai Aceh, apakah demikian, Bang Nurzari? Ya, kami juga kaget eh, dengan perkembangan yang terjadi, gitu kan. Hmm. Tapi uh, saya pikir itu wajar saja, karena uh, mengingat mungkin itu ada beberapa faktor eh, yang yang menyebabkan uh, hal tersebut terjadi. Faktor utama adalah tidak ada partai yang kemudian punya syarat yang cukup untuk mengajukan. Uh, Mas, Jalan gubernur hmm. baik, uh, kelihatan ada problem jaringan lagi, sehingga suara Bang Nurzari terputus. Sebenarnya ini di saat, saat menarik, dan kita ingin dengar konfirmasi langsung dari Bang Nurzari. Oke, okay. nanti uh, kita akan. Kembali ke Bang Nurzari, saya kembali ke Bang Akmal lagi. Walaupun kita ingin cross-check sebenarnya apakah Partai Aceh cukup confident sebenarnya... ...bahwa e, Mualim menjadi satu-satunya nanti e, calon gubernur yang berpeluang besar... ...misalnya untuk memenangkan kontestasi ini. Nah dari analisis Bang Akmal, e, seperti apa kira-kira komposisi? Misalnya dengan e, menciutnya beberapa e, niat dari para politisi lain yang layak untuk maju... ...tapi belakangan justru tidak maju ini mengandisikan bahwa mualim sebenarnya di atas angin dan bisa-bisa versus kota kosong. Akankah terjadi skema seperti itu? Kendati kita lihat di atas uh, kertas seperti itu. Hmm. Tapi faktanya manuver politik itu hitungannya itu bukan lagi per minggu per hari, bisa saja per detik dia akan sesuatu yang impossible menjadi nothing impossible mm. sesuatu yang tidak logis menjadi logis mm -mm. maka kita akan melihat nanti manuver-partai politik itu pasca mualim menetapkan calon Wakil. wakilnya mm -mm. baru di sana kita akan melihat mm -mm. kalau toh pa menggandengkan dengan uh, profesional tentu partai-partai yang berharap posisi Aceh2 ini semua akan terdepak dari uh, pangkuan mualim. Oke. Okay. Kalau diambil salah satu dari partai nasional, hmm. bagaimana partai-partai nasional lain yang tidak tertutup kemungkinan mereka akan berkoalisi untuk melahirkan satu pasangan yang lain. Bahkan flyer-flyer sudah muncul mualim banyak kali wakilnya. Ini Ada sengaja. <laughs> <dan>. <laughs> ini manuver juga ini. Okay. <laughs> manuver. Hmm. Oke, okay. apa yang Mbak Akmal baca sekiranya penentuan Uh, wakil Gubernur itu dilakukan di last minute, artinya ini memungki apa namanya sa bisa saja menghambat proses komunikasi atau koalisi dengan parpol-parpol yang mungkin tadi kecewa tidak diambil oleh mualim sebagai bagian dari wakil Gubernur yang mereka usulkan. Semua hal mungkin terjadi, hmm. tapi ingat partai politik yang sudah memiliki uh, Uh, syarat lengkap untuk bisa mengusul hanya satu partai PA. Hmm. Bagaimana dengan partai-partai yang lain? Kalau mereka mendapat tanda-tanda bahwa PA akan menggandeng profesional atau di luar dari partai yang ada. Hmm. Maka tidak tertutup kemungkinan mereka juga akan membuat ancang-ancang. Mereka last minute juga yang akan menetapkan koalisi mereka. toh Mereka partai politik punya plan sampai Z. Punya plan sampai Z. <laughs> Tapi yang perlu saya sampaikan adalah okay. jangan sampai dinamika yang memainkan skenario ini hingga mentok pada hari pendaftaran terakhir justru yang terlahir hanya satu pasangan. Okay. Dan jika itu yang terjadi maka akan menjadi satu presiden buruk bagi demokrasi Aceh Oke okay. karena itu akan menjadi pertanda Aceh diklaim oleh banyak pihak kita kehilangan generasi mm -mm. kita kehilangan tokoh mm -mm. dan sumber daya manusia yang ada di Aceh akan dianggap sebagai orang-orang yang di dro mentong Hana uh, pemimpin kiban adalah Ke Menteri U Jakarta Oke okay. Baik Bang Kamal, kita jeda sejenak. Saya akan kembali Bang Kamal sambil coba nanti untuk berkomunikasi kembali bersama Bang Nur Zahri. Baik pemirsa, tetap bersama kami perbincangan ini akan berlanjut setelah yang berikut ini. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN pada Aceh, bagaimana Diaga, sehat, apa yang disiakan, nah. Jadi, kita, kan, dari pencapaian sehat dan kualitas uh, anggaran karena karena reka terbesar reka itu reka adalah u, atau, u. Jadi dalam konteks aja kita <tuh> melihat <tuh kita. melihat <jam>. <tuh> melihat Berbagai peristiwa penting terjadi di Provinsi Aceh sepanjang harinya, menghadirkan berita dan juga fakta. Sebagai jendela informasi, menyoroti berbagai kekayaan dan keindahan Aceh dan mengolahnya menjadi konten yang mempan. Kami hadir menjadikan informasi yang akurat, teraktual dan sumber terpercaya, serta laporan langsung di setiap peristiwa. Saksikan Aceh hari ini setiap hari, pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih membahas terkait dengan uh, tema besar. Ini berkaitan dengan uh, pencalonan kepala daerah atau khususnya Gubernur di Aceh, yang saat ini mungkin hanya mencuat. Pada uh, satu nama ada Mualim, tapi sebenarnya sangat berpeluang nama-nama lain untuk diusung. Tapi dari calon independen sendiri sejauh ini juga uh, tidak muncul Bang Akmal ya. Ini artinya dari independen sendiri juga sampai pendaftaran ditutup kalau tidak salah kemarin 8-12 Mei, tapi tidak ada uh, bakal calon yang mendaftar di KIP Aceh. Ya. Atau impor, Bang Akmal punya informasi lain? Kalau calon-calon perseorangan memang kita melihat animonya periode 2024 2029 ini sudah menurun drastis. Hmm. Seakan-akan ada sebuah konsensus yang tak tertulis bahwa cukup sudah calon perseorangan <laughs> ya. Buktinya pengalaman yang kita lihat terlalu besar kos yang harus dikeluarkan, dikeluarkan oleh personal hmm. ya. personal calon dengan wakil yang mengakibatkan uh, periode ke periode calon perseorangan semakin uh, kecil peluang untuk mendapat uh, kemenangan maka hari ini fokus orang adalah bagaimana mendapat suara dari uh, dukungan dari partai kendati hmm. ada beberapa kabupaten kota sudah mendaftar calon perseorangan hmm. uh, dinamika yang kita lihat hari ini justru bukan pada persoalan kenapa rendahnya calon perseorangan orang sedang fokus Partai begitu banyak yang menguasai Parlemen di PRA, mm -mm. tapi kenapa calon hanya berkisar pada nama Muzakir Manaf sebagai uh, calon tunggal. Okay. Padahal kesempatan ini itu diberi selebar-lebarnya, seluas-luasnya kepada partai baik, partai nasional koalisi maupun partai lokal berkoalisi. Oke, okay, kalau kita lihat dari partai ini yang saya tahu misalnya ketua partai T TM Nurlif ikut mendaftar. Yeah. Tapi ada partai-partai lain yang berpeluang membentuk satu poros, ada NasDem, ada PKB. Sebenarnya ada juga eh, P3 ditambah beberapa partai perolehan kursi di bawah 5, PKS. Ya. Itu semua berpeluang juga, PKS sudah tutup juga karena mereka ikut, eh, full kemarin membackup mualim. Ya, ya. 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 Uh, lalu apa yang Anda baca, Bang Kemal? Apakah Anda lihat tidak sebenarnya komunikasi komunikasi politik juga coba dibangun di partai-partai yang... Belum menyatakan diri untuk mendukung uh, mualim misalnya. Idealnya kan ini. para pendi mm, petinggi partai di tingkat DPW, DPD tingkat satu ini, ideal mereka coba duduk sepapan, hmm. duduk berelaborasi uh, untuk memecahkan apakah kita dari sekian banyak partai yang memiliki perwakilan di DPRA sebagai prasyarat untuk mengusul calon, apakah kita mengusung satu pasangan calon, hmm -mm atau kita bisa melahirkan dua tiga pasangan calon mm -mm. nanti di sana akan lahir koalisi tunggal atau ada koalisi koalisi lain sebagai bagian daripada edukasi publik bahwa di Aceh ini mampu melahirkan walaupun dalam bahasa Aceh walaupun dalam bahasa Aceh ada pasangan intan lintu mm. ya kan tapi kalau seperti ini ketua partai mengusulkan diri menjadi calon wakil dan semua partai berharap jadi wakil mm -hmm. akan menjadi satu tanda tanya kepada warga. Lantas kalau semua berharap jadi wakil, calon gubernur nanti akan bersaing dengan siapa? Mm. Kendati Mahkamah Konstitusi regulasi telah memberi ruang, boleh Kota pasangan tunggal itu versus tong kosong atau mm. kotak kosong. Mm. Tapi itu kan tidak baik bagi Untuk sebuah proses demokrasi. demokrasi, apakah Aceh dalam keadaan krisis uh, sumber daya manusia? Jangan hmm. dilihat sebenarnya seperti apa. Apakah krisis generasi pemimpin ke depan, ataukah tadi uh, apa namanya, apa namanya, ada ketakutan dari calon yang muncul karena yang muncul-muncul itu adalah incumbent di legislatif saat ini, sehingga menang Gojelah, nyo harus takubah. Itu yang pertama. Atau yang kedua. Juga ada faktor ini, karena tiga nih Pak Akmal, ada popularitas, elektabilitas, dan satu lagi, isitas. Apakah isitas sebenarnya yang juga ikut mempengaruhi para kontestan untuk benar-benar memutuskan ikut serta? Dua hal yang tidak bisa dipisahkan: ketika kita rangkai bahwa ada trauma, benar hmm, okay. bahwa sebahagian sudah maju sebagai caleg, hmm. mereka yang terpilih sebagai caleg saja begitu takutnya dengan hmm. dinamika. Uh, pilek kemarin, oke. Okay. Konon lagi, mereka tidak terpilih. Iya, yeah. yang terpilih saja belum bisa tersenyum. <laughs> Konon, yang tidak terpilih tiba-tiba <laughs> dikejutkan oleh lima calon gubernur. Mm. Mohon siapkan kos, karena kan seperti, uh, Bung sampaikan yang tidak cukup dengan moralitas, integritas, profesionalitas tanpa ada isi tas. Mm -hmm. isi tas nah, bisa mengalahkan yang lain sebenarnya. Ini isi tas ini belum lagi berhadapan dengan masyarakat. Ini masih berhadapan bagaimana meyakinkan saya masuk paket atau tidak. Nah, itu dia. Fenomena-fenomena seperti ini yang mengakibatkan perhitungannya itu bukan hanya sekali, dua kali, tiga kali. Mm -mm. Tapi unlimited. Dia selalu menghitung langkah. Orientasi partai politik adalah kekuasaan. Yeah. Ketika ia memberikan suara dia, saya maju dengan sipulan. Hitung-hitungannya adalah menangkalah, hmm. tapi sebelum hitung menangkalah, apa yang saya dapatkan hmm. dalam proses dinamika memasang ini dengan ini, ini dengan ini, saya dapat apa? Karena okay. politik tidak bisa terlepas dari take and give. Oke, okay. karena memang dinamikanya sangat tinggi. Oke, okay, Bang Mal, kita coba sapa Bang nurzari kembali. Halo, Bang nurzari Ya, halo. Ya, sorry, Bang. Tadi Dinyani ada komunikasi ini. Hujan ya. terus nih oke, okay, Bang nurzari ini. Menarik bahwa saat ini, yeah. tadi kita diskusi, uh, saat ini nama yang muncul satu-satunya itu ada Mualim. Sebenarnya, PA cukup confident bahwa pertama untuk mengusung Mualim, dan juga confident, misalnya, katakanlah untuk uh, mengkampanyekan atau memastikan bahwa uh, akan memenangkan kontestasi pilkada gubernur nanti. Ya. Yeah kami persiapan untuk pilkada itu sudah jauh hari kami buat ya karena hmm. memang sebenarnya kan pilkada Aceh harusnya tahun 2022 tapi okay. tertunda menjadi 2024 dengan segala dinamikanya nah, persiapan itu sudah jauh hari kami lakukan nah kemudian proses komunikasi politik juga terus kami lakukan kami berbicara juga dengan partai-partai lain semua partai kita sudah ketemu kok hmm. nah jadi sudah ketemu sudah kita share Uh, dan pembicaraan-pembicaraan, nah, alhamdulillah banyak yang positif, gitu kan. Ada yang bisa bersama, ada yang tidak. Nah, Cuma memang mungkin realita dan fakta bahwa ketika uh, hanya Partai Aceh yang uh, apa yang punya cukup suara untuk mengusung bakal calon, ini bisa saja menyebabkan uh, terhalangnya niat. Uh, tokoh-tokoh partai lain untuk maju sebagai calon gubernur. Nah, karena cerita mau maju calon gubernur kan bukan bukan hanya cerita bahwa keinginan pribadi seperti Ustadz Akmal harapkan, kan? Oke. Okay. Uh, tetapi juga harus melihat bagaimana persyaratan yang yang diwajibkan oleh uh, apa uh, KIPH, ya? hmm. apakah bisa terpenuhi atau tidak. Hmm. Nah, beberapa sosok pernah mendeklarasikan diri. Saya ingat Pak Nasir Jamil juga pernah mendeklarasikan diri dalam beberapa kesempatan untuk maju sebagai calon gubernur. Nah, tapi kan faktanya, PKS mendukung uh, Mali. nggak kan ada. Oke, Pak Nurzari. Pembicaraan-pembicaraan antar partai itu terus kami lakukan. Jadi bukan kemudian kita menciptakan enggak. Soalnya oh, seperti kata Ustaz Ahmad, ini ada yang mendesain, betul. Yang mendesain itu Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Nah, Oke. Okay. Kan hanya berupaya. Oke, okay. Bang Nozari, dalam hal, katakanlah, komunikasi coba dibangun tadi, dan tadi kita berbicara dalam hal semua partai politik, akhirnya berlabuh ke mualim. Ya, walaupun dalam konteks wagub, mungkin ini belum tentu siapa, tapi untuk konteks gubernur semua mualim. Dan tadi, kalau memang hanya muncul satu calon mualim, kira-kira uh, apa yang uh, bisa disampaikan dari sudut uh, demokrasi ini? Kita menyebut, misalnya, Bang Akbar menyebut ini sesuatu yang it's not too good. For the future, gimana manushari? Ya saya pikir dalam demokrasi itu kan semuanya terserah kepada uh, apa ya kepada rakyat ya. Hmm. dan juga kepada aktor-aktor uh, pemainnya. Hari ini kita ingin misalkan seperti istana Kemal. contoh misalkan oh. katakanlah mau maju, tapi ketika nggak ada kendaraan, nggak ada partai. Kemudian juga dukungan masyarakat juga tidak ada. Ini kan tidak mungkin kemudian memaksakan diri untuk Nah, jadi walaupun kemudian kita uh, bercerita tentang bahwa oh tidak bagus mm. cuma satu calon dan segala macam, tetapi uh, pada akhirnya kan fakta yang akan uh, kita hadapi nah, dan terpulang kepada masyarakat apakah mm. masyarakat kemudian uh, menerima kondisi ini atau tidak gitu? Yang pasti hasil pemilu itu sebenarnya sudah mencerminkan hasil pilihan masyarakat. Nah, ketika partai Aceh satu-satunya menjadi partai yang uh, mendapatkan dukungan masyarakat cukup besar, uh, sedangkan partai lain tidak mendapatkan uh, apa, porsi yang cukup untuk mengusung calon, itu sebenarnya sudah sudah dapat kita baca arah kemana sebenarnya masyarakat. Oke. Okay. Nah, kalau kami tentunya melihat uh, apa kondisi ini. Uh, apa menggiring masyarakat gimana masyarakat ingin aceh ini tetap dipimpin oleh partai aceh dan mualim selaku gubernur nah mm. mungkin partai-partai lain menjadikan ini juga sebagai bahan kajian mm. karena cerita tentang mengusung calon dan mm. membangun koalisi itu sesuatu hal yang berbeda nah banyak dinamika yang yang uh, harus uh, apa diperhatikan dalam aspek koalisi ya kita tahu uh, ya kondisi pilpres kemarin yang baru selesai juga mempengaruhi, kan? Hmm. Kondisi perkembangan politik hari ini di Jakarta, uh, di mana telah terjadi juga pembicaraan-pembicaraan uh, di level nasional, ini juga mempengaruhi kondisi di lapangan. Ditambah ya seperti saya katakan bahwa modal dasar untuk maju juga ya harus ada, bukan hanya isitas tadi ya, tetapi juga uh, dukungan porsi. Iya. Yeah. Nah, Oke, okay. Bang Nuzari, Ini, ya, ini Oke, okay. uh, terakhir sebelum iya. kebelakang kita sudah tanda sumber satu lagi. Ini uh, apa yang menurut sebenarnya banyak partai-partai yang sempat berkecukupan untuk mengusung koalisi sendiri, tapi justru merapat ke uh, koalisi Partai Aceh ini. Ini uh, fenomena apa yang Bang Nurzari baca? Apakah memang mereka melihat bahwa prospek kemenangan ada di porosnya Partai Aceh dan teman-temannya atau bagaimana? Uh, saya lebih menduga sebenarnya teman-teman partai lain itu sudah sangat nyaman dengan partai Aceh nah, sehingga komunikasi-komunikasi uh, yang kami bangun dengan partai-partai uh, lain itu disambut dengan sangat hangat, gitu kan? Hmm. Dan pembicaraan-pembicaraan antara apa? Antara uh, partai Aceh dengan partai-partai lainnya itu memang uh, berlangsung dengan sangat positif. Nah, mungkin kenyamanan ini yang menyebabkan analisa-analisa uh, dari partai-partai yang ada itu lebih berkeinginan bersahabat dengan partai Aceh. Mm -hmm. Nah, karena ini kan ada istilahnya, uh, uh, ya, ada uh, chemistry yang harus kita bangun dalam permasalahan koalisi, gitu kan? Oke, okay. nah, dan mungkin saja. Uh, Kemistri yang sudah kami bangun jauh hari, baik ketika kami di parlemen di DPR Aceh, kemudian juga kondisi ketika uh, tim pemenangan Pak Prabowo yang dipimpin oleh Partai Aceh ini menyebabkan partai-partai lain merasa sangat nyaman dengan Partai Aceh. Oke. Okay. Nah, jadi ketika kami mengka peluang untuk uh, calon wakil gubernur itu boleh didaftar didaftarkan oleh uh, pihak luar itu semua partai, kemudian memanfaatkan potensi ini. Oke. Okay. Baik, Menurut Sari, Saya akan kembali ke Bang Nur Zari. nanti sekiranya kita masih ada waktu. Saya ke, Selamat datang, Pak Iqbal Ahmadi, Direktur Parameter Institut. Uh, kita sedih sudah berbincang. Nah, sejauh ini apa yang Anda lihat dari konteks uh, uh, kata-kata tadi kita berbicara tentang sosok siapa calon gubernur ke depan. Nah, apa yang uh, ini kan yang muncul ada mu'alim. Beberapa nama, nama lain sempat muncul lalu menghilang karena memang Uh, partai yang semestinya dia berada itu uh, merapat ke uh, kubu atau ke porosnya Partai Aceh dan teman-teman. Nah, gimana parameter Institut menilai ini? Baik, uh, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, salam. Uh, salam. Jadi uh, meninjau melihat tadi kan tajuk yang dibawa oleh uh, perbincangan ini yaitu Aceh krisis uh, calon di Pilkada 2014, uh, 2014. Uh, 2024 mm -hmm. gitu nah uh, tadi saya lihat ada tanda tanya rupanya hmm. uh, jadi saya pikir kalau ini merupakan uh, sebuah tanda tanya uh, maka akan saya akan menjawab uh, setelah uh, apa namanya pembicaraan saya akan uh, sekaligus menjawab dari uh, tajuk tadi tapi kalau itu pun sebuah argumen maka saya adalah uh, berposisi untuk menyangkal argumen tersebut hmm. Aceh krisis pemimpin di pilkada 2024 menurut saya itu Uh, adalah sebuah argumen yang sangat gampang dibantah hmm. karena uh, ya kita tahu Aceh itu tidak pernah putus ataupun tidak pernah uh, kekurangan orang-orang pintar orang-orang baik ataupun orang-orang yang punya kapasitas untuk memimpin Aceh itu sendiri hmm. cukup banyak sebenarnya calon-calon kalau kita mau melihat secara fair dan objektif yang uh, layak kita jadikan sebagai kandidat uh, kontestan uh, di pilkada 2024 untuk calon gubernur mm -hmm. saya ada melihat ada minimal tiga aspek tolak ukur variabel yang bisa kita gunakan untuk melihat uh, seseorang uh, figur pemimpin yang akan kita tunjukkan kepada pemimpin Aceh secara keseluruhan mm -hmm. misalnya aspek pertama yaitu elektabilitas elektabilitas mm. itu kan menjadi aspek paling penting bagi orang yang ingin uh, apa namanya berkontestasi dalam pilkada nah di, di aspek elektabilitas kita bisa saring beberapa nama misalnya yang udah terbukti di dalam uh, pemilu terakhir misalnya uh, nama pertama yang pasti muncul di benak masyarakat misalnya Haji Uma, Pak Sudirman kan dia uh, suara, punya suara secara personal tanpa harus uh, pakai wakil tanpa harus ada partai pendukung hmm. dia bisa sejuta lebih suaranya untuk dia sendiri walaupun mungkin memang kalau kita langsung uh, tuduh apa kita compare dengan Pemilihan pilkada itu akan ada beberapa variabel yang berbeda belum okay. tentu seperti itu. Sorry Iqbal. Oke okay, nama-nama itu kita sempat singgung tadi, tapi sayangnya kalau mereka maju dalam jalur independen kan ini udah tutup. Yeah. Nah sekarang kira-kira kalaupun mereka nanti ada berpeluang maju, akankah ada partai politik yang akan mengusung? Karena soalnya beberapa partai besar itu sudah juga mulai merapat ke partai Aceh. Lalu akankah ada uh, apa namanya uh, wadah untuk diakomodasi di, 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 di begitu? Ya, politik itu kan selalu dinamis. Oke. Okay. Sangat dinamis. Detik-detik terakhir itu bisa berubah. Mm -hmm. Kita tidak bisa menganggap politik ini sebagai sebuah hitungan matematis. Mm -hmm. Dia akan selalu berubah mengikuti variabel-variabel yang mendukung kelompok kepentingan yang akan mengusungnya. Mm -hmm. Jadi misalnya saya lanjutkan yang tadi, okay. misalnya kayak uh, Haji Uma elektabilitasnya uh, tinggi. Kemudian mm -hmm. yang nomor dua menurut uh, ukuran hemat kami itu ada seperti uh, Muzakir Manaf, Mualim yang juga sangat tinggi elektabilitasnya. Kemudian ada beberapa orang yang elektabilitasnya juga tinggi. Misalnya di pemenang-pemenang uh, pemilu 2024 kemarin di Pileg, mm -hmm. itu nama, beberapa nama yang lebih suaranya ratusan ribu. Mm -hmm. Itu bayangkan satu kontestasi dengan banyak nama, dia bisa dapat suara di atas seratus ribu, hampir dua ribu mungkin ada beberapa, itu kan cukup menjadi satu ukuran, dia adalah uh, orang yang diperhitungkan dalam masyarakat untuk hal uh, keterpilihan. Dan ada banyak nama lain, itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua adalah aspek, kapasitas banyak sekali anak-anak Aceh ataupun uh, pemimpin calon pemimpin Aceh yang punya kapasitas yang mumpuni untuk ukuran itu kalau kapasitasnya di dunia uh, birokrat kita kenal beberapa orang misalnya hmm. uh, birokrat dan akademis misalnya kita pengen uh, figur yang uh, berpendidikan tinggi misalnya ada beberapa mantan rektor seperti Prof Samsurijal Prof Yasman yang di UTu dan ada Prof yang di Unimal misalnya hmm. dan ada beberapa nama yang sudah uh, apa namanya yang sudah berkecimpung di dalam uh, dunia akademis. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek eh, tadi eh, yang pertama adalah elektabilitas, yang kedua adalah eh, kapasitas, yang tiga sinergisitas. Mm -hmm. Jadi tokoh-tokoh Aceh yang sudah eh, besar namanya di pusat, dia mampu membawa sinergis eh, program yang dijalankan oleh eh, pemerintah pusat dan akan sinkron dengan pemerintah Aceh. Karena mm -hmm. kita kan kekurangan selama ini adalah sinergisitas tadi. Mm -hmm. Banyak kebijakan-kebijakan yang bagus, banyak hal-hal yang positif yang ingin dibuat, terkendala dengan masalah politik. Okay. Jadi ketika pusat melihat, uh, ini ketika program ini berhasil di Aceh, maka akan menjadi satu gejolak baru, itu bisa dihilangkan. Okay. Contoh, contoh namanya misalnya seperti, uh, ketua, uh, apa namanya, uh, petinggi partai, uh, salah satu partai yang menjadi sekjen, atau hmm. misalnya wamen sekarang, Bang Nezar Patria, dan hmm. beberapa nama lain yang, saya pikir membuat, ini salah satu kontestasi pilkada Aceh, yang paling menarik menurut saya. Okay. Banyak sekali figurnya. Artinya kalau bicara, Krisi, ah, generasi sebenarnya kita cukup banyak ya. cukup banyak. tapi secara fakta politik, walaupun tadi politik sangat dinamik, kita tidak tahu di ujung-ujungnya bisa saja muncul beberapa calon. Uh, tapi sejauh paling tidak hari ini melalui jalur independen itu sudah tertutup yeah. sehingga uh, tokoh-tokoh yang di uh, apa di ekspektasi muncul melalui independen ini sudah tidak bisa lagi. lalu kalau melalui jalur politik masih terbuka. masih. nah saling. di antara nama-nama itu atau di antara syarat yang anda sebutkan sebenarnya melekat tidak atau ada tidak pada nama-nama yang hari ini beredar sebagai calon pemimpin alternatif di Aceh nanti uh, sebenarnya tadi kita hmm. berbicara ke arah politik yang sangat dinamis hmm. sangat dinamis politik kita hitung sampai dengan var perubahan variabel yang terakhir hmm. dan semua nama-nama yang kita Sebutkan tadi atau yang belum disebutkan tapi okay. memenuhi dalam ketiga aspek itu sangat berpeluang besar hmm. menjadi figur yang kuat tiba-tiba menjadi uh, apa namanya uh, Tolak ukur masyarakat, kita harus pilih pemimpin yang seperti ini, mm -hmm. karena kan sekarang uh, kita semacam uh, dikotomi, jadi mm -hmm. diarahkan di persepsi Aceh tidak punya figur. Okay. Aceh miskin figur, jadi cuma ada satu dua figur yang bisa kita pilih. Mm -hmm. Saya membantah itu semua, okay. kurang iklan aja mungkin mereka, ah, kurang... Itu gimana? karena kurang iklan bisa kurang Sitas, ah. ah itu <laughs> indikator berikut dan hal yang paling penting saya lihat okay. di dalam politik ada namanya kan politik ini kan bukan sprint okay. bukan uh, perlombaan lari yang sprint yang cuma 10 detik tapi politik ini adalah politik uh, olahraga uh, yang seperti olahraga maraton mm -mm. dia harus punya endurance yang lama dia sabar di tahap terakhir tiba-tiba kita lihatlah di konteks Pilpres, siapa hmm. yang nyangka 02 yang sekarang yang menang, itu kan detik-detik terakhir dirumuskan. Hmm. Bahkan ada beberapa calon wakil yang udah buat surat uh, kesehatan tadi, tiba-tiba hmm. kita lihat politik yang begitu dinamis, udah nama yang lain. Okay. Begitu juga konteks Aceh menurut ada saya. Ada Prof. sama Erik yang lebih dulu. Ya. <laughs> Oke, okay. baik menarik bahwa ternyata nih Pak Akmal, kita sebenarnya kalau bicara kader banyak. Walaupun tadi skema politik terasa akan mempersempit. ...peluang kader-kader ini atau generasi ini untuk maju dalam kontestasi ini. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, sebenarnya <tanya> pertanyaan pertama adalah... ...permasalahan apa yang kita hadapi sehingga kita butuh calon pemimpin yang bagaimana sih... ...sebenarnya untuk mengatasi problem-problem yang ada dan uh, dihadapi oleh masyarakat Aceh saat ini? Ya, pemimpin yang butuh itu adalah pemimpin yang sudah selesai dengan urusan domestiknya. Hmm. Sekarang uh, rakyat membutuh perlindungan. Mm -mm. rakyat membutuh uh, kepemimpinan okay. maka itu akan ada kepada orang-orang yang sudah selesai perkara pribadinya kalau orang-orang hari ini mencari kekuasaan untuk kepuasan batinnya untuk uh, kepentingan pragmatis mm -mm. maka 5-10 tahun ke depan nggak ada yang berubah mm Oke okay. Pemilu hanya pergantian kepala daerah, Rakyat akan menghadapi status quo. Mm -hmm. Maka yang menjadi problematika hari ini adalah ada stagnan uh, politik sehat. Mm. Ketika uh, kita berbicara uh, sebelumnya bahwa politik nasional uh, mengedukasi kita. Oke, okay. dipercepat bang Ya, bang. Idealnya mereka ketika lahir tiga calon kepala negara. Mereka hanya bermanuver pada wakil. Mm -mm. Tapi di Aceh, ketika calon tunggal yang berani hanya mau lantas apakah semua orang akan bermanuver last minute nanti akan membuat poros baru? Mm -mm. Jika tidak, jika tidak, lantas akankah Aceh melahirkan satu kontestan versus tong kosong? Kota kosong. Ini kota kosong. Yeah. Ini yang cukup ironing okay. karena ini tidak bagus dari legasi kita terhadap demokrasi bagi Aceh ke depan. Oke, okay. baik Bang Nurzari, kalau walaupun versi Bang Nurzari itu oke okay, oke, okay, saya ada dalam sudut pandang demokrasi, walaupun Bang Akmal tadi menyebut memang ada problematik kalau situasinya demikian. Halo Bang Nurzari, masih bisa mendengar kami bang? Oke. Okay, uh... Kelihatannya ada, uh, oke. Okay. Terakhir, nih, Pak Iqbal, uh, seberapa besar optimisme Anda bahwa ke depan kita akan uh, memiliki pemimpin sebagaimana diharapkan dan mampu mengatasi permasalahan kita, walaupun secara umum kita tahu problem, kemiskinan, stunting, ekonomi, dan sebagainya? Nah, kita harus optimis pasti kan. Kalau okay. kita sendiri pesimis, siapa lagi yang akan optimis melihat masa depan daerah kita sendiri? Mm -hmm. Jadi optimisme itu juga harus kita tularkan ke masyarakat sebagai pemilik suara mm -hmm. yang menitipkan siapapun yang akan menjadi pemimpin kita itu harus berdasarkan uh, pilihan yang paling rasional. Mm -hmm. Dia harus punya kapasitas, mm -hmm. dia juga harus punya uh, apa namanya istilah integritas dalam menjadi pemimpin ketika mm -hmm. dia akan menjabat nanti mm -hmm. dan dia juga harus punya uh, semacam sinergivitas dengan uh, segala macam L Lini. urusan. khususnya lini. dengan pemerintah pusat. Dengan ya? pemerintah pusat. Kita hmm. mau kita berdamai sekarang. Hmm. Berdamai uh, dalam konteks apa? Hmm. Uh, perdamaian kita harus bisa di uh, apa namanya diinkludkan dengan pembangunan secara menyuruh bagi okay. masyarakat Aceh. Oke. Okay, baik. Baik, karena waktu terbatas, saya terakhir ke Bang Nurzari Bang Nurzari Halo, Bang. Baik. Nampaknya ada problem komunikasi kembali. Uh, Oke. Okay. Halo, Bang Nurzari, apakah masih bisa mendengarkan suara kami? Baik, oke. Okay. Uh, nampaknya memang kita membutuhkan uh, pemimpin yang ideal walaupun uh, tadi bahwa uh, dinamika yang terjadi juga nanti akan berpengaruh pada siapa yang akan menjadi pemimpin di Aceh nantinya. Memang saat ini untuk nama calon gubernur ada Mualim, tapi harapannya juga ada beberapa kontestan lain sehingga demokrasi akan semakin ramai ya tidak ya, rakyat yang akan menentukan rakyat nanti akan menentukan. di 27 november tapi okay. paling tidak yang kita harapkan adalah pemimpin yang tidak selalu menuntut untuk dilayani tapi pemimpin yang melayani rakyatnya okay. karena kalau pemimpin selalu meminta dilayani lantas rakyat siapa yang melayaninya oke okay. coba saya sepal sekali lagi bang nurzari halo masih bersama kami Bang oke okay, bang nurzari satu lagi bang halo bang Ya. Lo. Oke, terakhir, sebenarnya Partai ya. Aceh cukup yakin bahwa sosok, ya, ya, Partai Aceh sebenarnya cukup yakin tidak bahwa sosok memiliki karakteristik atau kriteria untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Aceh hari ini, Pak? Ya, tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Akmal bahwa hari ini Aceh rindu pada sosok pemimpin yang yang mengayomi, melindungi, dan menyelesaikan persoalan jauh-jauh hari kami sudah yakin bahwa sosok itu ada di Maif dan mungkin saja keyakinan yang sama juga dirasakan oleh tokoh-tokoh yang ada di sini di partai-partai lain mm -hmm. sehingga mereka eh, apa ketika kami membuka komunikasi dengan dengan partai-partai lain disambut positif mm -hmm. Nah ini juga merasa apa menjadi sesuatu yang, yang apa yang luar biasa bagi kami karena kalau sebelum-sebelumnya kami sangat eksklusif, kami menentukan pasangan calon itu dari internal sendiri itu malah banyak calon tapi ketika partai Aceh kemudian hari ini membuka peluang terbuka kita oh. buka seluas-luasnya dan partai oh. lain juga oh. ada yang saya tahu seperti Nasdem mereka juga membuka nominasi membuat tapi ternyata eh, malah mengerucut eh, kepada penguatan tokoh muallim eh, mualim itu sendiri Oke Bang Dosari Baik, eh, kami sudah bisa menangkap pesannya. Mohon maaf waktu kita sudah eh, berakhir karena sebentar lagi ada berita yang harus tayang. Terima kasih. Tapi yang pasti tadi ada chemistry dan keamanan serta mungkin yang eh, ideal ada pada sosok malam seperti yang disebutkan oleh Bang Nur Zahri tadi. Baik, terima kasih Bang atas waktunya Pak Iqbal dan juga Pak Akmal bersama Aceh Bicara. Pemirsa demikian perbincangan ini. Insya Allah sampai ketemu di Aceh Bicara berikutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.